Unjuk rasa puluhan warga Kampung Akuarium Penjaringan Jakarta Utara di depan Istana Negara Jakarta ini adalah untuk menagih janji dan kontrak politik Joko Widodo saat kampanye pemilihan gubernur beberapa waktu lalu. Janji Jokowi yang akan melegalkan kampung nelayan serta memberikan perlindungan dan penataan ekonomi masyarakat kecil, menurut para pengunjuk rasa hanya isapan jempol belaka. Alih-alih melindungi warga, pemerintah DKI Jakarta malah menggusur rumah mereka dan melarang pedagang kecil mencari nafkah oleh gubernur yang saat itu wakilnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Nah, ini dari warga korban penggusuran yang dari pasar ikan Kampung Akuarium Penjaringan yang digusur tanggal 11. Dari 11 April itu warga ini yang memang masih mempunyai tanah dan orang-orang yang sudah tinggal di sana sampai puluhan tahun itu bertahan dan kami sedang mengajukan proses hukum. Harapan dia disesuaikan dengan janji Pak Jokowi di kontrak itu. Janji Pak Jokowi di kontrak itu tidak ada penggusuran, tetapi tanpa ulang. Jadi hak rakyat terhadap tanah yang ada di situ, apalagi termasuk yang kalau udah lebih dari 20 tahun dan tidak ada sengketa, malah dijanjikan akan diberikan sertifikat. Selain nelayan tradisional, dalam aksi yang juga diikuti warga kampung miskin, pedagang asongan, dan penarik beca ini mengaku akan terus menagih janji Jokowi hingga kontrak politik yang dibuatnya dipenuhi. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.